Hutan Hujan Sumatera. Pada tahun 2004, Hutan Sumatera masuk dalam Daftar Warisan Dunia oleh UNESCO, sebuah badan PBB untuk pendidikan, penelitian, dan pelestarian budaya. Hutan Sumatera adalah rumah bagi keanekaragaman hayati unik dan kaya. Tidak kurang dari 10.000 jenis tumbuhan, 200 mamalia, dan 580 burung dapat ditemukan di sini. Namun hutan Sumatera memiliki catatan buruk deforestasi. Lebih dari 12,5 juta hektar hutan musnah dalam 3 dekade terakhir. Sumatera juga memiliki hutan gambut yang luas. Dan salah satu provinsi dengan kawasan gambut terluas adalah Riau. Hutan gambut memiliki peranan penting bagi penyelamatan iklim dunia karena menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Hutan gambut juga punya peranan penting lain bagi ekologi dan ekonomi lokal, seperti menjaga keanekaragaman hayati, sumber pangan, dan pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satunya adalah ikan air tawar. Di Semenanjung Kampar, Provinsi Riau, telah ratusan tahun masyarakat di sini hidup bersama ekosistem rawa gambut. Semenanjung Kampar adalah kawasan hutan rawa gambut terluas yang tersisa di Pulau Sumatera. Secara keseluruhan ekosistem ini 700.000 hektar dan yang tersisa sekitar 350.000. Pemanfaatan kawasan ini untuk hutan desa seluas 4.200 hektar, HPH sekitar 45.000, restorasi ekosistem sekitar 108.000, dan HTI sekitar 472.000. Kondisinya sangat terancam karena sangat rentannya ekosistem hutan rawa gambut ini oleh kegiatan yang bersifat pendekatan perusahaan seperti pembuatan kanal, penanaman pohon yang sejenis. Sungai Kampar mengalir 450 km dari Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Salah satu fenomena hidrodinamika unik di sungai ini adalah gelombang Bono, pergerakan massa air dengan gelombang pasang menjalar menuju hulu ketika bertemu arus sungai. Puncak kekuatan Bono terjadi 2 kali dalam sebulan, di saat bulan akan purnama dan bulan akan mati. Akibat daya gravitasi bulan, gelombang besar Bono bergemuruh bergerak masuk dari muara hingga 70 km melawan arus Sungai Kampar. Dan saat ini, gelombang ini menjadi daya tarik wisata utama bagi Kabupaten Pelalawan. Banyak peselancar internasional yang datang untuk mencoba fenomena ini. Pariwisata menggeliat di Kecamatan Teluk Meranti. Dari Sungai Kampar,
perjalanan menuju salah satu jantung hutan rawa gambut Provinsi Riau, Sungai Serkam. Anak Sungai Kampar ini memberi suasana yang berbeda, sunyi dan hijau dengan dinding berbagai macam vegetasi gambut. Sesekali kita bertemu dengan para nelayan yang datang dari dua desa, Teluk Meranti dan Pulau Muda. Sungai ini salah satu dari empat sungai yang ada di Sungai Kampar dan merupakan akses masyarakat untuk kepentingan berhubungan dengan hutan, untuk ikan, kemudian untuk mencari beberapa tanaman obat dan interaksi yang terkait dengan kehidupan mereka. Dan salah satu yang muncul potensi adalah potensi ikan, di mana pada sungai ini setiap bulan tidak kurang dari 1 ton ikan salai dan 1 ton ikan segar keluar dan tersebar ke Pekanbaru sampai ke Sumatera Barat. Di sini ada 90 bagan nelayan atau rumah tinggal nelayan secara temporer. Mereka sebulan sekali datang dan kemudian kembali menjual, datang lagi. Ada 90 rumah, tetapi dalam setiap bulannya, kita saya sempat mendata ada sekitar selalu rutin 30 kepala keluarga ada di sepanjang Sungai Serkap ini. Penghasilan di sini cuma ikan baung, ada slice, ada baung, ada kelabau, ada tapah gitu. Nah, ada ikan, kalau banyak namanya itu, kalau orang kota ya ada bilang ikan pelompong itu, kalau sini kami ikan bujuk namanya. Itulah seterusnya kita selama berapa tahun lah, sudah puluhan tahun. Sejak dari tahun 80 sampai sekarang terus jadi nafkah anak. Kerja ikan aku nggak paham, Pak. Yang lain nggak bisa. Kerja harian itu kita nggak bisa, panas. Di bagian hulu Sungai Serkap, terdapat danau atau tasik seluas 523 hektar. Sebuah kubah rawa gambut yang tersembunyi dan dipagari rapat oleh pepohonan hutan gambut. Dibutuhkan waktu 2 hari perjalanan dengan pompong atau kapal kayu kecil untuk mencapai lokasi ini. Jarangnya nelayan masuk ke lokasi ini membuat jalur ke danau semakin sempit dan rapat oleh berbagai tumbuhan air. Danau ini hanya dihuni oleh seorang nelayan, Pak Sukiman, yang sejak tahun 1978 mencari ikan di sini. Setiap 2 bulan, dia kembali ke desa untuk menjual hasil dan membeli perbekalan. Kalau musim dulu, Pak ya, sampai tak terangkat 1 orang tapah itu besar-besarnya. Kalau sekarang ini sudah susah. Sampai tak terangkat berapa puluhan kilo lah itu. Waktu itu tenaga kita masih utuh kan, masih muda lagi. 1 ekor ikan pun tak terangkat 1 orang. Dipotong 2 baru terangkat. Pak
Pasar Bawah adalah pusat perbelanjaan terkenal yang telah menjadi ikon wisata Kota Pekanbaru. Di pasar ini juga kita dapat menjumpai pedagang yang menjual ikan salai. Ikan asap atau ikan salai dari Sungai Serkap juga mengisi pasar-pasar di Pekanbaru. Daya serap yang tinggi membuat ikan salai banyak dicari, baik untuk hidangan keluarga atau buah tangan buat mereka yang mengunjungi Provinsi Riau. Kalau yang kayak gini biasanya sih saya sambal. Kalau yang agak-agak besar tuh digulai yang ada ubi kan, masakan khas Riau kan. Nah, itu biasanya sih yang itu. Nah, kalau bawang juga biasanya digulai itu. Orang Melayu ya udah biasa makan jadi enak sih. Agar ikan salai dari Sungai Serkap ini semakin dikenal oleh publik, saat ini kelompok nelayan di Teluk Meranti mulai melakukan pengemasan produk-produk mereka. Karena selama ini, ikan salai mereka dikenal sebagai produk daerah lain. Untuk mendapatkan ikan asap yang bermutu tinggi, maka harus digunakan jenis kayu keras, seperti kayu malas, komodan, rambutan, atau sabut dan tempurung kelapa. Sebab kayu-kayu yang lunak, busuk, dan berjamur akan menghasilkan asap yang mengandung senyawa-senyawa kimia yang dapat menyebabkan aroma dan bau yang tidak diinginkan. Kulit ikan yang sudah diasapi biasanya akan mengkilap. Hal ini terjadi karena senyawa fenol dan formaldehida membentuk lapisan damar sehingga produk menjadi mengkilap dan menghasilkan aroma yang khas. Pertama sekali dulu ya ditangkap ikannya, langsung diolah, dicuci di siang semacam ini, sudah itu baru langsung disalai. Kayu yang dipakai ya biasanya yang pertama sekali kayu seperti inilah, kayu malas, itu yang khusus yang dipakai setiap hari. Yang pertama pentingnya kayu malas itu, pertama kayu malas itu apa sudah dimakan api itu sampai habis kayunya ataupun tak mau mati apinya. Kalau kayu malas itu asapnya pertama sekali putih, yang keduanya kalau putih asap kayu itu dia ikannya kuning, bukan hitam jadinya. Kita masuk ada dapat 2 juta satu bulan, ada 2,5, ada 1,5, gitu. Nggak tentu kalau penghasilan ikan kita ini. Ekosistem rawa gambut mampu beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang ekstrim, seperti turun naiknya permukaan air akibat perubahan musim, air yang asam, dan rendahnya nutrisi tanah. Kondisi ini membuat beberapa biota yang hidup di sini tidak dapat ditemukan di tempat lain. Di Danau Besar Serkap ini ditemukan ikan spesies baru. Nelayan di sini menyebutnya ikan merah. Ikan berukuran kecil ini hanya bermain di permukaan air pada saat hari mulai gelap. Ini kita dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin mencoba mengeksplorasi informasi yang diberikan oleh Yayasan Mitra Insani dan masyarakat bahwasanya Tasik Serkap itu ada ikan merah yang konon katanya ikan endemik gitu.
Jadi yang kita lakukan sini, kita mencoba mengambil sampel, bahwasanya kalau ikan ini belum pernah teridentifikasi, kita akan mencoba mengidentifikasinya gitu, dan juga mengambil sampel DNA untuk kita analisa DNA-nya, kemudian langsung kita akan coba untuk mendaftar kepada GenBank di Eropa sana begitu. Ini adalah ikan pelagis, di mana dia akan menempati di bagian permukaan perairan. Jadi melihat dari tingkah lakunya ikan ini, dari hasil survei yang kita lakukan, hanya keluar pada sore hari. Kemungkinan sore hari mereka ke tepi itu kemungkinan mencari makan, apakah lumut, apakah zooplankton, karena mereka biasa zooplankton itu pada sore hari mereka keluar karena dia itu ada fototrofi negatif, sehingga pada ketika siang hari zooplankton tidak ada dan ikan-ikan ini justru mencari tempat yang lebih dalam, tempat atau perairan yang lebih dingin. Jadi kalau kita melihat itu tingkah lakunya begitu. Ini lagi sampling fitoplankton, organisme yang biasanya jadi makanan ikan. Yang lainnya teman saya lagi ngukur kualitas airnya, konsentrasi oksigen di air berapa, kemudian pH airnya, temperaturnya. Yang biasanya menjadi apa namanya indikator untuk tempat tinggal ikan itu di mana gitu, atau lingkungan yang disukai sama ikan itu. Apabila hasil identifikasi kita mengatakan bahwa ikan ini belum pernah diberi nama ilmiah, ini akan menambah informasi tentang keanekaragaman sumber daya hayati perairan di Indonesia, khususnya paparan Sunda. Ada spesies baru, namun ada juga spesies ikan yang sudah tidak pernah ditemukan lagi oleh masyarakat. Ikan kayangan atau Red-tail Golden Arowana. Tingginya permintaan pasar pada era 80-an membuat ikan ini diburu secara massal. Kalau dulu ikan kayangan itu paling banyak sini. Paling banyak, ya betul banyak. Semuanya orang kampung tuh datang mencari ke sini ikan kayangan tuh, mencari anaknya tuh. Soalnya anaknya tuh lebih berharga daripada ikan-ikan yang lain, kan gitu. Ikan hias lah. Jadi sampai sekarang pun sudah habis, tak ada lagi. Satu ekor pun tak ada dapat lagi. Lihat tak ada lagi. Lihat pun tak ada. Jangan dapat lagi, lihat nengok aja pun tak dapat lagi. Hutan, sungai, dan rawa gambut di sini adalah ekosistem yang vital dan kantong keanekaragaman hayati dunia. Selain itu, sektor perikanannya jika mampu dikelola secara lestari akan mampu memberi kehidupan yang berkesinambungan bagi masyarakat. Hutan rawa gambut Semenanjung Kampar saat ini menyimpan 7 miliar ton karbon, sebuah aset bagi penyelamatan iklim dunia. Hutan Sumatera tersisa 12,8 juta hektar pada tahun 2009 atau hanya 29% dari luas daratannya. Padahal Sumatera membutuhkan tutupan hutan lebih dari 40% untuk tetap dapat menopang kehidupan dan melindungi keanekaragaman hayati penting di Sumatera.